Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rido di acara Salam Pramuka. Supaya kita di sekolah itu bisa lebih memanjakan mereka dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang biasa mereka ucapkan di lingkungannya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaan nih, Bu Kepala Sekolah, luar biasa. Bahwa anak-anak ini peniru ulu, ya, peniru ulu. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, itu semua yang dia amati itu dia akan ikuti. Masa pandemi bukan hal yang mudah, sehingga paparannya adalah teknologi. Coba salamnya pakai nada ya Bunda ya. Assalamualaikum. Saya mengunjungi SDN Bondongan dalam rangka program edukasi 1000 kata positif yang digagas oleh Jabar Bergerak ya. Ini adalah bentuk kolaborasi Bunda Literasi dengan Jabar Bergerak. Dan saya sangat memberikan apresiasi karena anak-anak saat ini memang harus terus dilatih untuk menggunakan kata-kata yang positif. Jika mereka terbiasa menggunakan kata-kata positif, insya Allah mereka pun tindakannya positif, membentuk karakter yang positif juga. Hari ini melaksanakan kegiatan seribu kata positif merupakan kegiatan program dari Jabar Bergerak. Kegiatan seribu kata ini melibatkan sekitar 625 orang siswa, kemudian sekitar 200 orang orang tua. Di sini di dalam kegiatan ini kita membiasakan
anak-anak untuk berbicara menggunakan bahasa dan kata-kata positif. Serbuka diri! Oke teman-teman, cukup sekian Salam Pramuka kali ini. Saya Ridal Fatorik, pamit undur diri dan salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.